Waduh, jatuh lagi. Oke, hari ini acaranya kita jenguk piaraan. Apa ya, kalau orang punya piaraannya kucing apalah gitu, ayam entah apa. Kalau kita ini lain piaraannya. Coba kita lihat di samping yang hitam-hitam apa. Oke, itu lebah yang datangnya biasanya kalau di perkebunan itu setahun sekali lah, waktu pas pembungaan aja. Jadi kalau buat saya ini berkah, karena ketika bunga kopi itu ada pembungaan, ada tawon atau lebah, itu sangat membantu penyerbukan. Jadi kalau buat saya ini saya piara aja gitu. Biarin, nggak usah diganggu, nggak usah juga diambil madunya, biarin aja, biar betah dia di situ kan gitu. Ini kita ambil videonya jaraknya deket banget ya, sekitar setengah meter lah. Tapi kebetulan ini jenisnya yang jinak kali ya. Mungkin kalau yang ganas saya juga nggak berani, soalnya saya juga bukan pawang tawon kan gitu. Dia cirinya itu agak kuning. Ya agak kuning tawonnya. Kalau kan ada lagi tuh yang di sana tuh di bawah batu, ada lagi tuh ada yang hitam, dia agak-agak hitam gitu. Dan itu deketin langsung nyamber kan. Apalagi kita keringetan duber-uber sama dia. Sama jenis tawon unduhan juga, tawon madu. Cuman kalau ini enggak ganas, dia jinak. Dideketin sekitar ini paling 2 jengkal, 3 jengkal lah. Dia enggak ganas. Kalau mau dipiara ini recommended banget sih. Bagus. Secara simbiosis kita mutualisme, karena kita petani ya kan. Nah, kita juga butuh lebah buat penyerbukan, selain angin atau apa kan gitu. Sinar matahari ya, kita butuh lebah ini. Ini bagus banget buat penyerbukan, kalau bisa dipiara aja sih. Buat teman-teman. Cuma saya bukan pawangnya nih, enggak berani. Apa? Gak berani ngambil madunya. Dan ini lubangnya kecil banget, sangat susah. Ini di dalam kayu berongga. Rongganya sih besar, cuman itu yang di luar lubangnya kecil banget. Jadi lubangnya besar susah kalau kita mau ambil madunya. Dan ini alami, gak kita buat, dia datang sendiri. Dan tahun ini kebetulan banyak di kebun ini, ada berapa ya, ada 2-3 rumah. Ada yang di atas itu gede, cuman saya nggak berani deketin, soalnya itu kata orang sih tawon gung katanya, cuman nggak berani. Kalau yang ini kan jenis tawon madu yang jinak. Oke, mantap bosku. Dulunya sih nggak pernah sedekat ini, nggak pernah berani, ngeri coy. Ditabrak-tabrak cuman nggak nyengat ya, asalkan nggak kita ganggu ya, nggak kan gitu. Cuman kalau kita coba ganggu pakai kayu ber gitu, selesai. Pulang bintul-bintul kita bang. Kita lihat lagi lah. Nah itu sebenarnya punggawanya udah siap gas, itu sudah siap gas terbang, John. Sayapnya udah geter. Security-nya lah mungkin ya. Oke. Cuma kalau kita ber gitu, selesai kan gitu.
bubar semua. Jadi kalau kita banyak gerak, yang jelas ya dia langsung nyerang kan gitu. Sejinak-jinaknya kalau kita ganggu, tetap kan gitu. Kita tetap bakal diserang. Oke, kita amati. Ngapain sih sebenarnya Pak Tawon ini? Dia keluar masuk, keluar masuk. Ayo kita deketin coba. Dua jengkal men. Satu jengkal. Oke. Ini saya juga bukan orang yang berpengalaman ya soal lebah atau tawon ini, cuman kebetulan ini jinak aja. Dan ini warnanya agak kekuningan. Kalau yang untuk yang ini agak jinak. Dan biasanya ada yang agak warna hitam-hitam dikit, itu ganas, jangan coba-coba. Ini sebenarnya madunya banyak kalau tawon yang jenis ini. Cuman kayaknya ini susah ambilnya. Lubangnya terlalu kecil, kita harus motong pohon ini, jadi biarin lah, biar di situ aja. Kalau saya pribadi sih nggak ngerasa terganggu gitu kan, karena ya kita saling menguntungkan. Jadi kalau kebun kalian ada lebah madu kayak gini ya, berkah lah buat kalian. Mudah-mudahan hasil panennya bagus kan gitu, penyerbukan bunganya bagus. Tapi ya bukan berarti kita biarin aja kebunnya, harus kita olah, harus kita pupuk, harus kita rawat sebaik mungkin lah. Yang jelas kita selalu berusaha, kalau urusan rezeki ya kita pasrahin yang di atas. Bu ratunya di dalam itu, rongganya jangan kecil banget, dan itu ada punggawanya, ada penjaganya, itu udah siap terbang aja. Samber selesai loh. Oke, good job. Mantap bor, lama-lama kita jadi pawang juga nih. Soalnya madunya mahal bro. Nah, dan ini contohnya bosku. Nah, ini penyerbukan atau proses perkawinan bunga kopi yang dibantu oleh lebah. Oke. Oke, jadi kalau tanpa bantuan angin atau lebah ini serbuk sarinya nggak nyampe ke putik ya, ke bakal buah. Jadi lewat angin atau digoyang-goyang sama lebah ini, penyerbukannya mudah-mudahan bisa jadi. Oke, susah banget ngambilnya, lu lari-lari mulu bos. Kebetulannya ada yang jinak, agak gede juga tawonnya. Oke, lubahnya agak gede. Ini udah 2 hari ya bunganya mekar ya, jadi udah agak kering.
Tapi masih nekat aja Pak Tawon nyari nyari madu ya. Nggak apa-apa, gaskan Pak Tawon. Oke bro. Aduh, gak kelihatan nyedotnya. Kita zoom. Oke, kita lihat proses mereka kayak apa sih. Dia ngambil madunya. Lari. Lari bos. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, share ke dulu, biar kami bisa berkembang dan bisa berkarya, bisa mengabarkan hal-hal yang